Bertempat di Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Fem Hotel melakukan kegiatan tahunan buka puasa bersama dengan media dan anak yatim piatu. Selain berbuka puasa bersama, manajemen Fem Hotel memberikan santunan kepada anak yatim dari Panti Asuhan Uswatun Hasanah. Oke, salah satu program Fem Hotel Batam mengunjungi Panti Asuhan Uswatun Hasanah. Ini salah satu bentuk peduli kami terhadap anak-anak yatim. Dan memang momennya pas momen bulan pas Ramadan, ya momennya bagus. Ya. Jadi kita memang kita berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim. Penyerahan bantuan secara simbolis untuk anak yatim diberikan oleh manajer Fem Hotel, Irfan Maulana. Bantuan tersebut berupa perlengkapan sembako, alat tulis, uang tunai, dan beberapa material untuk pembangunan gedung panti asuhan seperti pasir dan semen. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.